Assalamualaikum teman-teman, kali ini kita berjumpa lagi di video saya. Video kali ini kita lakukan pengumbaran kelinci, karena kelinci pejantan harus diumbar agar kalau saat dikawinkan bisa membuahi dengan sempurna. Dan juga kelinci betina saya yang lagi baru umur 4 bulanan, agar tidak obesitas kegemukan, kita umbar juga, karena kalau kegemukan mungkin kalau dikawinkan nanti bisa gagal atau macer. Oke, langsung saja kita lakukan mengambilkan kelinci dan kita umbar. Nah, kali ini kita ambil yang betinanya dulu. Ini baru 4 bulanan. Iya. Ini kelincinya baru 4 bulan, bulunya belum molting. Karena baru 4 bulan dia tidak bisa dikawinkan. Ini kakinya panjang, kukunya panjang-panjang karena tidak pernah diturunkan. Jadi kita turunkan. Oke, kita ambil yang jantannya. Oke, kali ini kita ambil jantannya. Oke, kita lepas juga. Mereka senang sekali kelihatannya berlarian, karena tidak pernah turun, jadi dia sangat suka berlarian. Untuk pejantan seharusnya memang 1 minggu sekali diumbar, atau 1 minggu 2 kali, biar dia sehat. Dulu ini kurus sekali, ini bekas gudik.
Oke, kita tinggal dulu sampai sore nanti biar berlarian, biar bebas dulu. Nanti sore saat kita mau beri makan, kita kembalikan ke kandang. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.